Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginformasikan lalu lintas nih ya, lalu lintas di jalan Kasablanka ya, Kasablanka terlihat ya ramai lancar. Yuk, mari kita ikut bersama saya ya, jalan-jalan ya di daerah Tebet. Ini di sebelah kiri saya ada Hotel Mansion Kasablanka, ada cuaca panas, guys. Kita belok kiri. Terlihat ya rame nih di jalan Tebet. Dari dua arah ya terlihat rame, namun alhamdulillah lancar. Berhubung saya sudah lama nih nggak lewat sini. Dulu waktu saya bekerja di Mall Kasablanka sering lewat sini. Sini kalau jam-jam kerja sini macet juga, guys. Ya, di sebelah kanan kiri terdapat ada bengkel, ada masjid, ada rumah sakit juga, ada bank-bank ya, ada bank BTN, BNI, bank BCA. Dan sini juga terdapat ya pasar-pasar loak ya, ada kursi, pasar mebel-mebel ya, mebel bekas. Ini jalan menuju ke Manggarai, ini Pasar Rumput. Alhamdulillah masih ada pepohonan ya, pepohonan-pepohonan, jadi terlihat adem. Untuk lalu lintasnya, alhamdulillah lancar. Kalau kita belok ke sebelah kiri menuju ke jalur Sudirman, Pejompongan. Kalau ke kanan kita menuju bisa ke Pulau Gadung atau Rawamangun. Jakarta. Yuk, cus. Di depan terdapat ya Terminal Manggarai. Terminal bis. Thank you.
Nah, terlihat ya, netral. Nih di sebelah kanan ini stasiun, stasiun Manggarai, ada pasar-pasar tradisional. Macet juga kalau jam-jam sibuk kerja. Kita menuju ke Jalan Tambak. Di sini juga kalau jam-jam kerja ini jam sibuk kerja macet. Di depan terdapat ya dua arah, ada kalau ke kiri ke Jakarta Pusat, kalau ke kanan kita ke Jakarta Timur, ke Pulau Gadung atau ke Rawamangun, sahabatku. Bisa ke Bekasi. Castus. Bisa juga dengan naik kendaraan ya, busway. Di depan terdapat iya terowongan ya, terowongan mati.